lihat nih kan kebahagiaan Fairuz dan juga suami. Sang suami tercinta ya, baby Zafi saya Slova tanggal 21 21 12 2021. Coba kalau lahirnya tanggal 12 promo tuh tanggal 12. Ikut promo ya. Iya, promo. Kita kasih lihat dulu kedekatannya barengan sama anak-anaknya yang lain ya. Seperti apa ini kita lihat. Zafi, King Fasnya nangis marah apa gimana? Oh, nangis drum boy, ada drama gitu. Jadi kenapa, kayak pas dijatuhin, kan si Ajaznya megang kan, namanya megang mainan terus jatuh ke Zafinya. Zafinya padahal enggak nangis. Tapi Ajaz, si Fas, "Ah, kakak ini mana sih kok dijatuhin? Kasihan adenya." Nangisnya tuh sampai kayak gitu. Aku kayak, "Ya Allah, sampai kayak anaknya pemarah." Penyayang marah. Sebagai orang tua sudah punya anak tiga, ngeliatnya lucu-lucu, pasti punya harapan ya namanya orang tua. Ya. Apanya apa sayang? Harapannya pasti aku yang pertama, aku kan udah pernah ya sayangnya kita selalu pengen anak-anak yang penting akhlaknya baik aja. Agamanya baik, nanti jadinya ke depan seperti apa, kita sebagai orang tua akan selalu support gitu. Yang penting ngelakuin hal yang baik, dan aku selalu ngingetin ke anak-anak bahwa ingat, rendah hati, nggak perlu jahat sama orang, tetap jadi orang yang baik dan menyenangkan aja. Ini bagus banget dari kecil ini supaya ikatan mereka satu sama lain tuh harus kuat gitu. Kita mulai dari sekarang. Jadi harapannya dari begitu besar, hamil, mereka tetap saling sayang, saling jaga gitu. Jadi coba. Dari pas hamil itu udah ada tuh komunikasi antara kamu berdua. Ya guys, kalau cari istri gitu tuh yang kayak begini guys. Iya. Jangan yang kayak begini maksudnya. Iya kan, karena apa, perempuan itu nomor satu yang terpenting harapan ibu itu dan bapak itu pastinya akhlak. Akhlak itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Akhlak itu bisa jadi kaya, bisa jadi sukses. Kalau sukses belum tentu berakhlak. Nah, akhlak itu kalau kita makan di bulan puasa buat tajil. Itu kolak. Kolak. Tapi mereka berdua ini kayaknya tuh akrab banget ya gitu.